bawah ini ada adiknya yang lepet yang polisi berkendaraan. Garas empat, empat, lima. Ikan, ikan itu wah mantap. Eh, ada ikan. Ikan, ikan di kali. Leh, mantap. Jadi angler pulau panjang memperhatikan ikan di kali. Ini daerah Rimbotaro di sungainya. Wah banyak sekali ikannya. Asik ini mancing kawan-kawan. Ini ya, para sahabat YouTube. Ini adalah spot yang asik untuk mancing kawan-kawan. Mana banyak sekali ikan ini. Mantap, boleh, mantap, penarangan mantap ini ya, kawan-kawan. Ini penarangan di sini di Sumatera Barat, termasuk di Kota Padang, ada kearifan tradisional, kebijakan dari masyarakat untuk membuat yang namanya kali kegiatan ikan larangan. Jadi tidak boleh menangkap ikan di kali atau di sungai tersebut. Nanti kalau sudah besar baru dipanen secara bersama-sama. Dan hasilnya digunakan untuk masjid atau membangun kampung atau disumbangkan kepada fakir miskin. Itulah kearifan tradisional yang sangat bagus sekali, yang perlu kita dukung, perlu kita lestarikan. Sangat mantap sekali kawan-kawan. Nah, itu banyak ikannya. Kalau ikan larangan tidak boleh kita mancing. Kalau pancing dimakan bisa kembung perutnya. Ya. Itu nampak kawan-kawan. Nampak itu ada ikan, ikan koi, ikan nila. Wah, gede-gede, besar-besar itu kawan-kawan. Wah, aduh banyak sekali. Sayangnya kita nggak bawa makanan. Itu kita kasih makanan. Kasihan juga, lapar nampaknya. Kalau dipancing ini sebentar aja bisa dapat, tapi nggak boleh. Kalau itu larangan nggak boleh dipancing. Kawan-kawan, ini cukup bagus untuk hiburan kawan-kawan. Bagus lokasinya, sederhana sekali kawan-kawan. Nah, ini lokasinya kawan-kawan. Nah, ini lokasinya, sangat sederhana sekali itu. Dibuat ikan larangan. Itu mungkin untuk bisa tempat mainan anak-anak dan biar anak-anak refreshing, bukan hanya orang dewasa aja refreshing. Sore-sore duduk di sini, waduh banyak sekali itu sana, itu banyak sekali ikan larangannya, ikannya banyak, banyak ikan nila besar-besar. Oh kita baru lihat ini kan kawan. Wah, ini lady angler pulau panjang dari Erbangis, Kabupaten Kutaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia, sedang menikmati namanya ikan larangan atau lubuk larangan di Kota Padang, Sumatera Barat. Biasanya kita mancing dengan lady angler ini, tapi ini kita menikmati suasana pemandangan ikan larangan saja. Nah, mantap sekali ini. Tuh. Mantap sekali ini kawan-kawan. Ya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe di bawah video ini ya kawan-kawan. Minta tolong dukungannya kepada channel ini, yaitu channel jalan-jalan, channel mancing, channel vlog ini, agar bisa kita kreatif lagi, tetap semangat untuk bikin konten-konten yang kreatif. Minta tolong tekan tombol subscribe di bawah video ini ya kawan-kawan. Ya, sangat asik sekali ini ikan larangannya kawan-kawan. Ya, lady angler pulau panjang sangat menikmati sekali pemandangan dari ikan larangan ini. Nah, ini tempat sederhana kan kawan, coba lihat, coba kita lihat dekat sekolah TK. Nah, ini sekolah TK PAUD, ini dekat banget di
perumahan penduduk juga bagus sekali. Ini TK Raudatul Anfal RA Islam. Ini saudara-saudara kita. Ini lokasinya di Jalan Timur Taroh, Kelurahan Gunung Sari, di Kota Padang, Sumatera Barat. Pulang kita temukan kawan. Nah, kita lihat lagi penerangan dari kawan-kawan. Dan view-nya tuh mantap sekali. Tuh sekali. Mantap-mantap banget kawan-kawan. Penerangannya banyak. Ikannya banyak nih kawan-kawan. Kalinya dangkal, cetak. Tapi ikannya banyak kawan-kawan. Memang sengaja dipelihara lewat kegiatan kearifan tradisional ikan larangan. Wah, mantap sekali. Wah, berkejar-kejaran ikannya. Aduh, kita sangat mendukung kegiatan masyarakat di sini. Wah, tuh. Ikannya makan bumbung. Mantap. Sekali kawan-kawan. Nah, kawan-kawan. Minta tolong. Kawan-kawan, semoga bisa terhibur. Maksud kita hanya sekedar menghibur kawan-kawan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Minta tolong tekan tombol subscribe di bawah video ini ya kawan-kawan. Minta tolong dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.